¿verdad? Lupa ininya, buka dulu. Yang harus diganti itu yang ini, yaitu motor tinta ya, karena ini udah nggak berfungsi, ini harus diservis. Dan alhamdulillah sudah pesan, saya pesan apa namanya, pesan motor dari Bukalapak kayaknya. Alhamdulillah sudah sampai. Kita buka, lalu ke sini kita lepasin dulu. Ini juga nggak kebuka soalnya. Kita dulu, nah perlu dibuka yang itu, yang ini. Baunya ada dua ya, terus ini juga. Cara memperbaiki error 00025 001. Nah lalu ini buka untuk melepaskan itu. Buka ini bautnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah itu kita buka, nah setelah itu kita buka saja. Jangan lupa ini ada satu lagi baut yang perlu dibuka. Nah, baut ini nih. Kita coba tadi dulu, tarik aja set. Terus kalian masuk ke intinya aja, yaitu yang set penyebab errornya itu, yaitu ini. Berarti kita harus buka lebih dahulu. Cara bukanya itu dari sini. Ternyata ini ada baut yang harus dibuka. Jangan lupa ini tarik dulu.
kita tarik aja. Nah, seperti ini motornya. Dan kita kendali. Saja. Nah, ini perlu di servis dulu. Kebetulan di sini teman cobanya. Itu nanti saya coba bagaimana cara nyervisnya. Nah, ini kita buka dulu. Seperti apa? Karena baru kemarin saya beli. Dari Bukalapak saya beli ya, seharga kebetulan kemarin ada yang lebih murah 300.000. Bukalapak lain saya lihat itu sekitar 400 sampai 500-an gitu ya, 550. Ini packingnya lumayan bagus dengan dibalut apa namanya plastik biar aman ya. Nah, ini barang elektronik yang rentan rusak seperti apa, kita lihat saja. Nah, ini saya dapat. Masa ini juga bukan baru ya, tapi second, barang bekas gitu. Jadi, mudah-mudahan ini bagus, bisa dipakai dan tidak ada masalah. Nah, yang tadi hitamnya ini, kalau ini transparan. Nah, ini kayak gini. Oke, kita lanjutkan ke pembetulannya. Nah, ke sini lagi dulu. Ini seperti ini. Berarti harus dibuka dulu ininya dulu. Kita pasangin untuk ini. Nah, ini dalam posisinya beda. Ini kita lanjutkan nanti setelah terpasang bongkarnya. Nah, yang ini kita torpor saja sampai seperti ini, lalu cabut. Ini sama seperti ini. Ini udah beres, kita udah masukkan jadi seperti ini. Ini bekasnya yang motor yang tadi. Coba saja. Nah, kayak gini. Baut lagi aja. Bautnya. Sini ya. Tinggal kita masukkan seperti biasa tadi ke sana. Oke, set itu pasang, tinggal kasih baut lagi.
Udah sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, ini kita bangun lagi. Lalu yang ini kita tutup kembali. Oke. Itulah video dari kami. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.